Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku saja try buat live pertama kali. Aku pernah dapat 1K follower semalam, so TikTok dah benarkan untuk setting untuk buat live ni. Tapi masih tak reti lagi macam mana sebenarnya. Baru nak cuba-cuba. So kalau korang ada apa-apa pertanyaan pasal jersey ke, nak tengok jersey Chelsea untuk musim-musim tertentu, boleh tulis kat komen. Aku cuba tunjuk dekat korang. So buat masa ni aku cuma-cuba dulu macam mana live TikTok ni, sebab first time ni buat live TikTok ni, tak reti sangat lah. So kalau nak sembang-sembang pasal jersey ke, boleh tulis kat komen. Mana tahu aku boleh jawab, aku akan jawab lah. Sebab aku newbie lagi kat TikTok, tak sampai sebulan join TikTok ni. So biasanya konten aku pasal jersey lah. Normally pasal jersey je yang aku boleh terangkan. So macam ni lah, okay ke live ni? Okay, sekarang ni konten aku yang terkini, aku publish part by part buku-buku berkenaan dengan jersey. So macam hari tu yang dah habis publish 8 part Fabric of Football ni, buku Fabric of Football ni daripada Classic Football Shirt. Yang ni semua aku dah publish semualah, ada 8 part semua. Boleh tengok kat aku punya profile Fabric of Football ni. So yang sekarang ni yang tengah publish baru 2 part ialah Fabric of Football London Edition. Yang ni aku ada publish content ni dekat aku punya TikTok. Baru part 2 lah setakat ni daripada 9 part. Ni view depan depan, ni view belakang buku ni. So buku ni tunjuk, banyak tunjuk pasal jersey lah. Jersey-jersey lama, edisi London ni. Boleh tengok lah nanti part-part seterusnya Fabric of Football London by Classic Football Shirt. So selepas habis episod Fabric of Football London ni, ada satu lagi, semua pun dah siap record lah dalam aku punya draft Classic Football Shirt, Fabric of Football. Nah, ini exhibition World Cup Shirt History Exhibition edisi Moscow, sempena World Cup 2018 dulu. Ini pun akan datang lah, akan aku show satu-satu lah dekat aku punya content. Hi, Magician. Oh, saya beli buku ni dekat website Classic Football Shirts. Boleh masuk website tu. Website tu dekat UK, Manchester, boleh beli online. So dah habis edisi Moscow ni. Ada edisi Thailand pula. Edisi Thailand ni pun dah siap record. Ini, so akan publish lah nanti satu-satu setiap muka surat. Lady B 273, hantar apa tu? Boleh hantar-hantar barang ke dekat live ni? Yang ni jenis vertical ni ialah Classic Football Shirt Thailand ni. Dia orang ada buat exhibition dekat Bangkok. So dia keluarkan buku ni lah. So yang ni pun akan, aku akan publish satu-satu part dekat aku punya content nanti dekat TikTok. Ada banyak lah gambar-gambar menarik pasal jersey lama-lama kan. Ini edisi Bangkok, Thailand. So dia orang Mak Saleh ni ada pergi ke Thailand untuk buat exhibition dulu dekat Bangkok. So dia ada keluarkan buku khas ni lah. Buku ni pun boleh dibeli dekat dia punya website, Classic Football Shirts. Oh, dekat Shopee tak ada orang. Tak tahulah kalau ada orang buat kopi jual dekat Shopee kan. Okay, so far nampak sama je macam media sosial yang lain live ni kan. Tapi ni baru first time lah aku buat live dekat TikTok ni.
pun masih tak reti lagi. So nak cakap pasal topik apa lagi? Ada apa-apa lagi yang korang nak aku tunjuk? Okay, so first comment datang daripada AA Magician ni. Aku punya friend list juga. Terima kasih follow eh. Lady B ni, Lady B 273 ni aku punya bentara guru. Okay, Farish, Farish Shahiran, abang akan tambah collection Chelsea UEFA Super Cup tak nanti? Oh, okay. UEFA Super Cup bila eh game dia? Minggu ni eh? Lawan Villarreal kan? InsyaAllah lah, kalau ada edisi, dia ada keluarkan edisi khas untuk final Super Cup nanti, UEFA Super Cup, insyaAllah lah. Kalau ada keluar, kita akan aku akan beli jugalah untuk koleksi. Tapi tu pun kalau menang kot. Kalau kalah, jersey-jersey special edition ni setakat final je macam tak berbaloi lah. Kita collect jersey yang menang je. Okay, sama-sama bang. Okay, apa lagi topik kita nak bincang ni? Korang kena bagi respon. Respon dua hala supaya supaya live ni boleh terus berkembang. Kalau tak, aku tak reti nak cakap apa, topik apa yang nak tunjuk kan. Mesti Chelsea menang punya kan. Kau bukan main confident lagi. Siapa skor? Kau predict siapa skor lawan Villarreal Super Cup ni? Chelsea menang. Okay, yang baru join tu, terima kasih. Sepi itu indah eh. Hai, selamat datang ke live aku. First time aku buat live. Sempena semalam dapat 1000 followers. Hakim Ziyech eh. Hakim Ziyech friendly hari tu dia skor 2 biji tak silap lawan Tottenham kan. Hai yang baru join, Chris, Mega Shah. Oh, makin ramai pula join. Rajalan. Okay. Okey lah, untuk UEFA Super Cup Final lawan Villarreal ni, UEFA Champions League punya champion lawan UEFA Europa League punya champion, Chelsea lawan Villarreal, rasa dia akan pakai jersey home kan. Chelsea akan pakai jersey home warna biru, Villarreal akan pakai jersey home dia warna kuning tu. Okey, aku ada jersey Villarreal juga aku nak tunjuk kau, tapi untuk bukan untuk season baru ni lah. So aku ada jersey Villarreal kalau tak silap. Nampak tak? Okey, kita alih ke sini. Okay. Jersey Villarreal eh. Warna kuning kan. Tak silap aku, aku ada koleksi jersey Villarreal. Ah ni. Ah, ada jersey Villarreal. CVF. Jersey Villarreal La Liga Spanish. So ini aku tak pastilah tahun bila, tak silap aku 2-3 tahun lepas punya foam kit dia. Dia buat daripada Joma. Ni logo Villarreal. So Villarreal akan lawan Chelsea nanti UEFA Super Cup Final. Sponsor dia. Okay, ni tag dia, keluaran Joma. Oh, 2019-2020 eh? Mungkin lah. Sebab jersey-jersey klub lain ni aku tak hafal lah. Okay, ini jersey Villarreal. Kita ambil jersey Chelsea yang terbaru. Ini jersey-jersey terbaru ni, special edition jersey Villarreal. Villarreal lawan Chelsea UEFA Super Cup Final minggu ni. So siapa menang dia akan dapat trofi yang pertama lah untuk musim ni. Okay, so far live ni ada sangkut-sangkut tak? So aku pun rasa kejap je ni, sebab nak test live je buat pertama kali. Ni jersey Chelsea yang terbaru home. So dijangka Chelsea akan pakai jersey ni lah Super Cup Final nanti lawan Villarreal. Ini special edition, ada dua bintang dekat logo. Ada name set Champions 21 of Europe dekat belakang. Okay, apa lagi soalan?
Ada ada. Okay, terima kasih yang join live ni. Okay, Farid Syahiran, quality brand jersey mana abang paling suka? Okay, so far yang aku collect semua yang 100% original lah. So dalam pengetahuan aku, untuk jersey yang original ni ada dua jenis lah. Sama ada replika dengan player issue. Yang player issue tu sama macam yang player pakai lah masa match dekat atas padang. Yang replika tu yang jual dekat butik lah. Tapi untuk modern punya teknologi ni, jersey player issue pun sekarang dah ada jual dekat kedai, cuma harga dia mahal sikit lah. Macam jersey replika kan, harga retail price dia dalam RM299 kalau beli dekat butik. Macam butik Al Ihsan ke, butik Adidas ke, Nike ke, retail price dia baru keluar RM299 untuk replika. Kalau nak beli jersey yang player issue, ada jual juga, tapi harga dia dalam RM500 ke RM600 lah selai. Kita authentic punya jersey yang dijual dekat pasaran lah. Okay, Jimmy HFFA, abang keep record tak berapa banyak abang dah spend on jersey? Okay, yang ni pun saya dah cerita sebelum ni. Boleh tengok konten video yang sebelum ni, dalam temubual dengan Berita Harian dengan TV3 beberapa tahun lepas, 2015, 2016, 2015 ada magazine daripada London to interview shortlist. 2016 dengan 2016 ada Berita Harian interview. Saya ada cerita lebih kurang setakat ni dah RM120,000 lah yang saya laburkan untuk collect jersey-jersey yang ada sekarang ni. Tapi itu pun anggaran je, mungkin lebih mungkin kurang kan, sebab kita pun tak sedar beli jersey ni kan, kita beli sikit-sikit kan. Saya collect start beli pun tahun 2006, start serius beli 2009 sampai sekarang. Kita beli sikit-sikit, lama-lama pun tahu-tahu dah banyak dah kan, dah berapa duit habis pun tak sedar kan. Tapi benda ni, hobi ni boleh, kita boleh jual balik kan, dapat balik. Sebab jersey-jersey ni lagi lama dia makin bertambah harga dia, ni macam emas juga lah. Tengoklah kalau jersey tu ada memori, ada memori menang final ke, so jersey tu akan datang, akan market dia akan jadi lebih tinggi lah harga market dia. So boleh dikatakan pelaburan lah. So pelaburan pun ada risiko kan. Kadang-kadang bila kita beli satu-satu jersey tu, tak semestinya 10 tahun akan datang dia akan jadi lebih mahal. Ada kemungkinan juga dia tak laku sebab dia overproduce ke. Okay, okay, soalan Jimmy, Lukaku to Chelsea bang, top. Oh, ini anak Chelsea ni. Lukaku ni dia pernah join Chelsea dulu kan, tapi masa tu dia muda lagi. So Chelsea hantar loan dia pergi West Brom, pergi Everton, akhirnya jual dia pergi Manchester United dan pergi Inter Milan. So dari, so itu dia punya pengalaman sebenarnya kan, hantar loan, jual dekat klub lain supaya dia dapat pengalaman lah. So sekarang ni umur dia dah 28 tahun. Dia join Chelsea dulu tak silap umur dia 21 ke 22 tahun. Masa tu muda lagi, dia nak kena banyak saingan dia dekat Chelsea. So sekarang pengalaman dia dah banyak lah, dah menang Liga Itali dengan Inter Milan. So sekarang dia balik ke Chelsea, hampir 100 juta pound nilai perpindahan dia. So agak rugi juga pada Chelsea. Tapi mungkin dia akan bagi impact yang, dia akan bagi impact yang besar jugalah, saya predict. Sebab macam Timo Werner pun dia macam tak berapa tajam sangat dekat hadapan. So kita perlukan backup striker lah, macam Lukaku. Lukaku ni dia besar, dia macam Drogba, dia keras macam Drogba. Macam Werner ni dia jenis lembik sikit kan. So Lukaku ni kan dia pernah digelar sebagai peti ais. Masa dia join Chelsea dulu, muda dulu, dia orang panggil dia peti ais berkelajuan tinggi. Dia besar, orang langgar pun dia orang yang jatuh. So kita harapkan Lukaku ni akan perform lah untuk musim 2021-2022 ni. Minggu depan tak silap start kan EPL. Okay, lagi soalan apa lagi? Ya, yeah, dia ada pergi MU dulu kan. Okay,
Okay, bagi abang, abang beli jersey on design atau history on that jersey? So untuk jersey Chelsea, tak kira lah, buruk macam mana pun memang kena belilah setiap season untuk lengkapkan koleksi. Tapi saya tak beli pada awal-awal musim lah biasanya. Kecuali jersey jersey yang baru ni terpaksa belilah sebab dia limited edition, takut dia cepat habis kan. So saya beli awal-awal lah. Special edition ni harga dia RM400 juga lah, RM399. So ni terpaksa beli awal lah. Tapi biasanya saya akan beli masa off season lah. Season dah habis, so ada 50% discount, so dapatlah murah sikit. Beli awal-awal ni mahal sangat. Untuk jersey-jersey club lain pula, tengoklah. Saya sebenarnya collect, lebih minat jersey yang long sleeve lah. So kebanyakan kalau tengok koleksi saya ni, semua long sleeve lah. Tengok yang bawah ni, jersey-jersey club lain yang bukan Chelsea ni semua long sleeve lah. Ada sampai belakang mana yang jersey-jersey short sleeve. Short sleeve tu tengoklah, mana yang cantik di mata tu baru belilah. Dia baru umur 28 kan, 3-4 season lagi boleh main. Betul, harap kalau tanpa kecederaan boleh lah. Lukaku ni boleh lah. Dia macam Drogba sebenarnya. Masa Chelsea beli dia dulu pun, orang akan ingat dia akan menjadi pengganti Drogba. Sebab dia keras kan, dia striker yang keras. Dekat depan kotak penalti tu, siapa-siapa defender lawan yang langgar dia pun, defender tu akan jatuh. Ya betul, peti ais berkelajuan tinggi, kita gelar dia dulu. Okay, minggu ni Sabtu eh. Betul, jersey Chelsea yang menang Champions League tu dah sold out dekat mana-mana dah. Susah nak dapat dah. Saya ada, saya tunjuk eh. Okay, jersey musim lepas yang kita menang Champions League. Tapi untuk musim 2020-2021 ni, jersey goalkeeper je aku tak dapat lagi. Tu dah habis dekat pasaran, dekat Kitbag ke, dekat Chelsea Mega Store ke. Jersey goalkeeper hijau tu yang Mandy pakai tu dah tak ada jual lah, habis. Terus kalau ada siapa-siapa dapat info ada jual dekat mana-mana, tolong bagi tahu lah. Ni away dia. So away ni kita ingat dia sebagai Oliver Giroud yang skor Champions League tu, gol sepakan gunting dia tu. Dia pun dah pergi AC Milan. Jersey third, jersey ni warna merah. Jarang lah jersey nak pakai jersey warna merah ni. Ketiga, home awaited je ada dalam koleksi aku. Goalkeeper tu sampai sekarang masih tak dapat lagi warna hijau tu. So siapa ada info boleh bagi tahu lah kat mana nak beli jersey goalkeeper warna hijau tu. Okay, ada lagi apa-apa soalan sebelum aku habiskan live ni? Ini nak test je, kita test market je. First time buat live ni. Jam pun dah pukul 12, perut pun dah lapar ni. So aku punya wife pun ada dalam live ni, dia tunggu aku untuk makan. Jersey club EPL lain selain Chelsea, jersey apa abang suka dan tarik minat abang collect jersey tu? Sebenarnya jersey club-club lain ni depend lah. Tengok design, kalau cantik kita beli. Ataupun kalau dia ada memori kan, memori menang macam jersey-jersey negara kan, kalau menang World Cup ke, menang Euro ke, kita collect lah sebagai kenangan. Sebab jersey-jersey ni itulah, design dia tu yang jadikan jadikan dia satu memori ya. Macam World Cup hari tu, final kan, England kalah dengan Itali tu. So jersey Itali home tu akan jadi kenangan lah sampai bertahun-tahun akan datang. So kalau ada dapat murah jersey Itali tu, grab lah cepat-cepat. And jersey tu akan jadi rare lah. So jersey England yang kalah final tu nampak macam banyak pula kan, sebab dia kalah final mungkin tak laku. Itu dia Azmi, football jersey Malaysia. Okay, thank you lawat TikTok JK. Ini first time JK buat live ni untuk TikTok ni. So TikTok ni pun macam bengong juga, baru tahu dia kena cukup 1000 follower baru dia ada option untuk buat live ni. So semalam aku dah dapat 1000 follower. So hari ni aku try lah buat live, cuba-cuba je, tak pandai pun, masih newbie lagi.
Okey Azmi eh. Azmi pun baru juga ada kat TikTok tu. Selamat berjaya lah main TikTok. So I ingat TikTok ni ada joget-joget je kan. So kita buktikan TikTok ni boleh jadi satu medan yang berguna lah untuk kolektor-kolektor jersey ni buat rujukan kan. Messi ya, Messi dah masuk PSG ya. PSG ni pun aku pun tak berapa gemar sangat lah Messi ni pergi PSG. Sebab PSG ni kan dia main kat League One. League One tu orang kata Farmer League, Liga Petani. Liga Petani ni macam mana pun dia je yang akan menang dia tak season kan. Tapi Lille tu pun ada juga bagi cabaran dekat PSG. Okey lah, tak apalah, good luck lah. So dia dah ada MNM sekarang, top 3 dekat depan PSG ni. MNM, Messi, Neymar, Mbappe. So kita tengoklah berapa power dia boleh pergi season baru ni. So Messi ni pun masih muda lagi berbanding Ronaldo. Mungkin dia nak try lah. Dia dah berapa puluh tahun dekat Barcelona. Mungkin dia nak try angin baru dekat negara lain. So kita tengok lah. Kita tengok apa performance dia nanti. Daniel Shook, prediction Chelsea vs Villarreal. Aku rasa Villarreal ni pun boleh tahan power dia. Dia kalahkan MU kan, final UEL lah itu. Chelsea final menang Champions League dengan Man City 1-0. So aku rasa pun tak banyak lah dia punya goal dia. Mungkin Chelsea menang 1-0 ataupun menang penalti. Draw sampai sampai 90 minit masa tambahan penalti. Tapi tetap Chelsea menang lah. So dapat UEFA Super Cup, cup pertama musim ni. Oh Mak Rashidan, saya dah cakap 1K tapi tak dapat buat live. Oh dah cukup 1K tapi tak dapat buat live eh. Aku pun tak tahulah. Kena cubalah. Ini pun aku try button plus tu, dia ada tunjuk live. Bentara bentara guru suruh Abang Joget pula. Maaf lah Joget tak ada dekat sini. Boleh boleh masuk TikTok orang lain. Okay Azmi, betul bang, kita cuba ha, kita cuba buat konten banyak-banyak pasal jersey. Tak banyak view pun tak apa kan, tak banyak view pun tak apa. Lama-lama mungkin geng-geng kolektor jersey ni akan masuk TikTok, akan support kita. So, mungkin lepas ni akan lebih banyak lah info berguna pasal jersey ni. Rasa tak banyak lagi dekat Malaysia ni yang buat konten pasal jersey. So kita mulakan lah. So, dekat luar negara dah banyak. Aku tengok dekat luar negara, TikToker luar negara yang kita pasal jersey ni banyak lah yang buat pasal jersey ni. Cuma dekat Malaysia ni baru lagi agaknya. Kita pun sebelum ni main Facebook, Instagram je kan. TikTok ni pun dulu kita kutuk-kutuk juga kan, masuk TikTok tengok joget-joget je kan, macam tak ada guna kan. So so sekarang aku tengok TikTok ni pun dah, dah baik lah. Banyak ilmu-ilmu yang kita boleh dapat daripada TikTok ni. Ustaz-ustaz pun, penceramah-penceramah pun dah mula sampaikan dia orang punya mesej melalui medium TikTok. Dia tahu budak-budak muda ni main TikTok. So betul lah dia punya tindakan dia tu. Dia gunakan saluran TikTok ni untuk sebarkan kebaikan. So macam kita dalam komuniti jersey ni, kita sebarkan kebaikan pasal jersey lah. Tapi keburukan dia pun ada juga kan. So duit banyak habis kan. So berpada-pada lah, bukan tak boleh hobi ni. Berpada-pada lah, jangan sampai bini bising lah. Kau habis duit setiap bulan beli kat jersey je kan. Okay, apa lagi soalan? Oh, okay, 6 new message. Aku pun tak boleh nak fokus satu-satu macam message. Siapa je nak tengok League One eh? Dekat Astro ada League One. Be In Sport, Be In Sport kita tengok. Aku pun suka juga tengok sebab League One ni club-club dia, jersey-jersey dia pun cantik-cantik League One ni. Cuma kita tak, player-player dia kita tak berapa kenal lah. Yang kita kenal cuma PSG, Lille kan. Banyak lagi klub-klub lain yang ada jersey-nya cantik-cantik. Aku ada banyak juga jersey-jersey klub-klub bawahan Ligue 1 ni. Contohnya macam ni. Ni rasa klub Perancis juga ni. TFC. Ni kapal kan. Toulouse FC. Tak pasti dia masih main Ligue 1 ke, dah jatuh Ligue 2 ke. Tak pasti, tapi cantik lah kapal ni. Betul, klub-klub Perancis ni cantik-cantik jersey dia. Cuma kita je lah, kita lebih di fokuskan kepada EPL. Kalau kita tengok, kita pandang Liga EPL je.
Liga Malaysia lagi berkelas, banyak main port. Ah, betul lah tu. So lebih-lebih lagi dekat selatan sana tu. Saya tengok dia orang dekat UCL je. Okey. PSG punya shot musim ni ikonik juga bang bagi saya. EPL liga terbaik eh. Yalah, sebab dia terkenal kan. Kita pun daripada kecil dulu dah dipertontonkan liga EPL. So kita dah biasa dengan EPL lah. EPL dengan CDR. Betul lah, EPL dengan CDR tu. Allah, kantoi pula gelamping ni. P2 pula tu. So aku tengah quarantine sekarang ni sebenarnya. Dalam rumah ni 3 ahli keluarga dah positif lah, tapi 2 tu dah recover. So isteri seorang lagi masih positif lah. Dalam beberapa hari lagi insyaAllah lah recover. Yelah, dia sebenarnya dekat Eropah ni top 3 league tu EPL, La Liga dengan Serie A. Tiga tu memang top 3 lah dekat liga terbaik dekat dunia lah bagi aku. Macam League 1 tu tak berapa mencabar. Satu lagi Bundesliga. Bundesliga pun orang kata Farmer League juga. Balik-balik dia je yang menang kan, Bayern Munich kan. Dulu ada juga pencabar dia, Dortmund. Sekarang dah berapa, 10 season berturut-turut kot Bayern Munich saja yang menang. Prediction top 4 EPL baru ni eh. Prediction top 4 lah yang, tapi ramai juga luar negara punya predictor kata season ni Chelsea akan menang EPL. Tapi aku tak berapa setuju jugalah, sebab team yang Tuchel baru set up ni belum betul-betul serasi lagi sebenarnya. Mungkin Chelsea akan finish nombor 3 kot EPL tahun ni. Nombor 1 masih lagi Man City. Man City memang cukup power lah. Nombor 1 City, nombor 2 mungkin Manchester United lah. City, Manchester United, Chelsea, Liverpool nombor 4. Nombor 5 dengan nombor 6 tu mungkin nombor 5 Tottenham Hotspur, nombor 6 Arsenal. Itulah prediction. Chelsea juara sebab Lukaku eh. Harap Lukaku perform lah macam dia dekat Inter. Kena ada midfielder yang sempoi lah, yang boleh assist dia, Lukaku ni. Sebab dia jenis penalty box punya striker kan. Dia nak ganti-ganti tu mungkin dia tak power sangat. Dapat bola cantik dia boleh touch masuk je lah. Liverpool sunyi dekat transfer tapi ada player muda. Liverpool ni bagus sebab coach dia pun JK kan, Jurgen Klopp. Dia memang hebat lah. Tapi mungkin musim lepas yang down tu banyak player dia injured. So, sebab dia sangkut musim lepas. Tapi dia masih maintain, dapat masuk Champions League, dapat finish top 4 pun kira okey lah. Okay, ada 6 orang yang tengah menonton live aku ni. So, ada lagi apa-apa soalan lagi sebelum nak mengakhiri live ni? Live percubaan kali pertama TikTok. Bayern Munich kalau main EPL mesti kedudukan 20 ke bawah. Tak jugalah. Bayern bagus, cuma opponent-opponent dia dekat Bundesliga tu yang lemah lah. Dan tak sekuat dia lah, bukan lemah kan. Tak banyak team yang bagi saingan dekat Bundesliga Jerman tu. Bayern Munich, Borussia Dortmund. Tu je lah nama-nama besar pun. Nama-nama besar yang ni pun ada yang dah relegate. Macam Schalke 04 tu pun tak silap aku dia dah relegate kan. Tahun ni dia main Bundesliga 2 kalau tak silap. Aku pun ada collect juga jersey Schalke 04 tu, Adidas tu. Design cantik. Mungkinlah nombor 5, nombor 6. Tapi dia boleh bersaing lah top 3, top 4 tu kalau Bayern main dekat EPL. Kalau lah. Okay lah eh. Cukup lah sampai sini. Thank you lah support aku punya TikTok eh. So aku akan sajikan korang konten-konten lagi pasal jersey. So korang keep lah follow aku punya TikTok Jeff Karim ni. Bagi tahu ke kawan-kawan yang minat pasal jersey ni, follow aku punya account TikTok ni. So dekat Instagram pun aku aktif. Instagram aku punya search je Jeff Karim juga. Tapi ID aku Jeffrey Aizat. Tapi kau search Jeff Karim akan jumpa lah.
TikTok ni ID Jeff Karim. Dekat YouTube pun search je Jeff Karim. Dekat Facebook Jeff Karim 2. So, dekat Facebook pun ada ada group collector jersey lah. Under aku punya aku punya administration lah. Masuk group Classic Football Shirts. Dalam tu ada dekat 20,000 collector jersey seluruh dunia yang yang ada dalam group tu. Search, nanti request untuk join, nanti aku akan approve masuk group Classic Football Shirt. So selain daripada group Classic Football Shirt tu, ada lagi group CFS Malaysia, itu backup group lah. Ada 6,000 lebih follower members kat situ. Lepas tu ada Long Sleeve Football Shirt punya group pun ada. So masuk je Classic Football Shirt tu, nanti ada recommendation group-group yang ada aku punya seliaan lah dekat situ. Dekat Facebook, dekat YouTube, dekat Twitter. Twitter pun ada, tapi Twitter aku tak aktif lah. Boleh search Jeff Karim juga. So aku akan buat lagi lah konten-konten yang pasal jersey ni dekat TikTok ni. So lagi satu aku nak tanya, live ni dia akan, dia boleh, video dia boleh tengok kemudian ke nanti? Macam dekat Facebook, Facebook kalau kita buat live, kita boleh tengok balik nanti kan, rakaman ni kan. Untuk TikTok macam mana? Ada tak siapa-siapa tahu? Ke nak kena save sekarang ke apa? Maaf lah, aku baru lagi dengan TikTok ni. Ini pun first time punya live. So nanti boleh tengok tak lepas end live ni? Ada siapa-siapa boleh jawab tak? Takpelah, aku akhiri lah live ni. Nanti aku carilah macam mana setting dia kat mana. Kalau boleh tengok balik kemudian pun lebih baik kan. So kita boleh refer balik untuk live pertama ni. So mungkin lepas ni ada lebih banyak lagi siaran langsung yang aku buat cerita pasal jersey ni. So content dekat TikTok aku ni sebenarnya bukan pasal jersey sajalah. Kalau perasan aku ada upload pasal family aku, dengan family aku travel pergi Jeju, Korea tahun lepas sebelum COVID tu. Lepas tu pasal makan, sebab aku pun suka makan kan. Nasi-nasi kandar apa semua tu, aku kadang-kadang aku ada buat jugalah content tu dekat TikTok. Oh tak ada lagi eh, tak pernah nampak lagi ada TikToker lain save live kan. So maknanya lepas aku endkan live ni, dah tak boleh tengok balik lah video ni eh. Nak habiskan nak habiskan live ni pun tak tahu kat mana nak tekan ni. Makanan favourite eh, setakat ni nasi kandar lah. Nasi kandar, tengoklah. Okay tu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak cari button N ni. Ini button power ni kot. Okay, jumpa lagi pada live akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jeff Karim. Bye.